Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Satuli Official. Saya sudah berada di Jembatan Baru, Jembatan Gledek arah Lumajang menuju arah Malang menuju Lumajang. Ini jalan ke bawah biar gak lewati jembatan ini. Kita lihat guys, ini kondisi pengecoran guys, jembatan Gledek. Kita lihat masih pembangunan, itu banyak kontraktor guys, masih belum jadi. Kata warga sekitar kurang lebih 1 bulanan masih paling jadinya. Itu kontraktornya. Jembatan yang dulunya kena lahar dingin itu, kalau kita mau ke arah Lumajang lihat situ guys. Dan ini situasi jembatan Gledek sudah mulai kelihatan guys. Sudah kelihatan jembatannya. Dulu ini ambruk kena lahar dingin Semeru. Kurang lebih panjangnya 38 meter ini guys. Dan lebarnya 4 meter. Sudah mulai kelihatan bangun. Karena kemarin ada yang tanya supir truk, coba lihat jembatan Gledek apakah sudah selesai. Di sana ada bego yang tadi saya video tadi. Semoga bulan ini segera selesai ya guys. Dan ini suasana dari arah Lumajang menuju Malang guys. Lewat sini guys kalau nggak bisa. Itu dari arah Lumajang. Ini masih belum selesai guys. Ini ada bego, dan kita dipandangi dengan view Gunung Semeru ini guys. Ini pagi pukul 8. Sangat panas. Dan itu ada pekerja guys, karena belum selesai. Dan ini situasi jembatannya guys, jembatan Gledek. Ini ada gorong-gorong. Ini udah mulai jadi guys, semoga segera jadi dan bisa segera dilewati sama truk-truk pencari pasir. Jembatan Gledek Lumajang arah Lumajang Malang. Ini mobil gak bisa lewat kayaknya. Semoga segera selesai ya. Ini kondisi jembatan Kali Gledek sudah jadi guys. Ini kalau sepeda motor ini lihat bawah sini guys ya. Itu jembatan Kali Gledek. Kayak jembatan curah koboan warnanya dan modelnya. Dulu lahar dingin Semeru lihat sini guys. Ini jembatan Gledek. Udah jadi. Jembatan Kali Gledek ini jalannya lihat sini. Ini sangat ramai ini, guys. Ini ganti-gantian ya, guys ya. Ganti-gantian lewat sini.
Kecamatan Kalinggrendik. Sudah hampir selesai. Ini guys. Sangat ramai. Tanggal 1 Oktober 2023 sudah selesai. Ini kalau lewat sini ganti-gantian guys ya. Ini nunggu antri, nunggu yang dari sana, nanti kita yang jalan ke sini, oke? Jembatannya udah selesai, tinggal jalannya. Di situ dari arah Lumajang, di situ guys turun sini. Nanti gantian kita. Wisatawan.